Hai Ipi, bisa kan sambil kanioni? Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanioni. Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin Twibbon spesial bulan Ramadan, yaitu Hari Raya Idul Fitri, yang bisa kalian buat menggunakan Canva Free aja. Dan kalian juga bisa masukin foto kalian ke dalam Twibbon ini untuk memperingati bulan Ramadan. Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Setelah itu, kalian klik yang sosial media, dan kita pilih template Instagram post. Di sini kalian juga bisa pilih ukuran lainnya. Misalkan kalian bikin Twibbon dalam bentuk Instagram story juga boleh banget ya teman-teman. Kita klik yang Instagram post. Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah insert dulu framenya. Di sini kita akan klik element, kemudian teman-teman scroll dulu sampai kalian melihat yang namanya frame. Teman-teman klik see all. Kemudian kalian bisa masukin aja kata kunci Islamic. Nanti kalian akan melihat beberapa jenis frame yang bisa kalian gunakan di sini. Untuk kali ini, aku akan pakai frame yang satu ini. Teman-teman bisa perbesar dulu aja, kemudian kalian taruh di bagian tengah dari desainnya kalian. Setelah itu, aku ngerasa desain ini nih agak kepanjangan nih ya di bagian bawahnya. Aku mau tutupin seolah-olah dia ini cuma segini, teman-teman. Gimana caranya? Nah, kalian bisa masukin aja shape. Di sini kita cari dulu di bagian elemen. Kita masukin shape kotak. Kalian bisa taruh di bagian bawah. Dan kalian atur aja warnanya sesuai dengan warna latar belakang desainnya teman-teman. Di sini aku pakai warna putih. Kemudian kalian bisa perbesar aja framenya sampai seukuran yang kalian inginkan. Selanjutnya, aku akan cari di bagian elemen. Keywordnya itu Mosque Silhouette. Kita klik grafik. Teman-teman bisa masukin dulu siluetnya. Oke, di sini aku sudah memilih dua jenis Mosque Silhouette. Teman-teman bisa ganti dulu warnanya sesuai keinginannya kalian. Kalau di sini aku akan pakai kode hex 362554. Kemudian klik change all. Jadi kedua bagian siluet ini kita akan satukan menjadi satu bagian ya, teman-teman. Kita atur dulu tata letaknya. Kemudian kalian select kedua bagian siluetnya, klik position, kemudian klik backward. Taruh siluetnya itu berada di belakang framenya teman-teman. Selanjutnya, kita akan ubah warna shape ini dengan warna siluet mosque-nya. Kita ubah dulu jadi warna ungu. Next, di sini aku akan masukkan ada grass gitu di bagian bawahnya. Nanti akan ada ilustrasi muslim elemen ya teman-teman. Di sini kita cari dulu aja grass. Kita pilih yang ini, kemudian kita ubah dulu variasi warnanya. Untuk warna yang pertama, aku ubah dulu menjadi 93C808. Kemudian untuk yang kedua, kita ubah jadi warna 56763A. Kemudian teman-teman taruh aja di bagian bawah. Next, kita akan cari lagi elemen shape. Kita akan masukkan lagi shape yang bentuknya kotak. Kemudian kita ubah warnanya dengan warna hijau tua. Kemudian kita taruh di bagian bawah. Di sini kita akan kasih dulu cloud di bagian atasnya dan juga kita kasih matahari. Teman-teman bisa masuk lagi ke bagian elemen. Kalian cari cloud. Kita klik grafik. Teman-teman scroll sampai kalian ketemu elemen yang bentuknya seperti ini. Di sini kita masukin dulu nih ya, teman-teman. Di elemen ini, akan kita crop terlebih dahulu bagian bawahnya. Jadi, kita cuma akan ambil bagian cloud yang ada di atasnya aja ya, teman-teman. Kemudian, klik done. Setelah itu, kita ubah variasi warnanya dengan warna biru. Di sini, kode hex yang akan aku pakai adalah 9AB7D3. Kemudian, kita turunkan transparansinya menjadi 70. Kita perbesar, kita taruh di sini, kemudian klik position, klik backward. Jadi letakkan cloud-nya itu di belakang mosque-nya ya, teman-teman. Kita atur posisinya dulu. Bagian atas kayaknya ini aku kurang suka, aku bakal crop juga. Jadinya seperti ini, kemudian klik done. Oke, aku rasa ini udah pas, udah sesuai sama seleranya aku.
Next, kita akan cari sun. Masih di bagian grafik, kita masukkan dulu yang ini. Kemudian kita ubah variasi warnanya dengan warna kuning full. Oh, tadi kan dua warna ya, teman-teman. Sekarang kita ubah jadi satu warna aja. Kemudian kita perkecil, kita taruh di sebelah kiri. Kemudian klik position backward. Jadi letakkan sun-nya ini ada di belakang bingkai dari frame-nya teman-teman juga. Next, teman-teman bisa masuk lagi ke bagian elemen. Kalian cari aja shawl, kemudian klik grafik. Di sini ada beberapa pilihan elemen yang gratis yang bisa kalian pakai. Aku akan pakai elemen yang ini. Cuma hati-hati teman-teman, ketika kalian pilih bagian elemennya, secara tidak sengaja suka masuk ke dalam bingkainya. Nah, gimana caranya supaya elemen kita ini nggak masuk ke dalam frame-nya? Kalian bisa pilih dulu bagian frame-nya kalian, kemudian kalian kunci terlebih dahulu supaya bagian frame-nya ini nggak bisa dimasukin elemen ataupun foto. Baru deh kalian geser bagian elemennya kalian. Misalkan kalian taruh di sebelah kiri. Kemudian kita masukkan lagi elemen lain. Aku mau pakai yang ini. Kita kecil, kita taruh di sebelah kanan. Kayaknya seru ya kalau kita tulisin juga ada bubble chat seolah-olah orangnya ini, elemennya ini tuh lagi ngomong mohon maaf lahir dan batin. Di sini aku akan masuk lagi ke bagian elemen. Kita cari aja elemen bubble chat. Kita klik grafik. Aku akan pakai elemen yang ini. Kemudian kita flip dulu horizontal. Kita perkecil. Kemudian kita taruh di dekat bagian kepalanya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian teks. Kita klik at the subheading. Teman-teman bisa tulisan aja, mohon maaf, lahir dan batin. Teman-teman bisa pilih font apapun yang kalian inginkan. Di sini aku akan pakai font Gigu Bold aja. Kemudian kita ubah warnanya jadi warna ungu. Kita perkecil dulu menjadi dua baris. Kita atur line spacingnya. Kemudian masukkan kata tersebut ke dalam bubble chatnya. Kita perbesar dulu ya, supaya bisa kita atur posisi dan tulisannya. Sip! Aku rasa sudah oke seperti ini, cuma kita belum ada ucapan selamat hari raya Idul Fitri-nya nih, teman-teman. Kalian bisa tulis menggunakan teks atau kalian bisa cari aja di bagian elemen. Kalian bisa cari aja Idul Fitri. Di bagian grafik nih ada tulisannya selamat hari raya Idul Fitri dan kebetulan ini juga tersedia di Canva Free. Jadi kalian bisa masukin aja secara langsung ke dalam desainnya kalian, kemudian taruh deh di sudut kanan atas. Setelah teman-teman selesai mendesain, kalian bisa klik lagi di bagian frame-nya. Kemudian kalian unlock kembali supaya ketika kalian share kepada orang lain, mereka tetap bisa masukin foto mereka ke Twibbon ini. Kalau misalkan teman-teman mau share kepada orang lain Twibbon kalian supaya mereka bisa edit di Canva, kalian bisa klik share, kemudian kalian klik more. Di sini kalian klik aja template link. Jadi jangan kalian copy yang edit link, tapi yang template link. Kalian klik di sini, kemudian klik copy. Link yang satu ini yang kalian bagikan kepada orang lain ya, teman-teman. Tapi Kak Fioni, gimana nih kalau aku nggak pengen share sebagai link? Tapi aku mau langsung share aja desainnya aku kepada orang lain. Berarti frame-nya kita harus dibolongin ya di bagian tengahnya. Kalau seperti ini, teman-teman pilih dulu aja di bagian frame-nya. Kemudian kalian masukin warna. Warnanya seperti apa sih Kak? Apakah pakai warna merah, warna hijau green screen, atau apa nih? Jadi teman-teman harus lihat dulu di bagian dokumen color-nya. Di dokumen color kalian tuh ada warna apa aja sih? Kalian pilih warna yang nggak ada sama sekali di bagian dokumennya. Misalkan di sini kita paling banyak dominan warna biru, warna hijau, dan warna ungu. Berarti tiga warna ini tidak boleh kita pakai sama sekali. Di sini aku rasa pakai warna merah udah oke banget. Kita pilih aja warna merah yang paling terang supaya nanti teman-teman lebih gampang untuk menghapus bagian frame-nya. Kemudian kalian klik share dan kalian download. Downloadnya sebagai PNG aja. Next, kita akan masuk ke tutorial selanjutnya ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa masuk aja ke Play Store. Kemudian kalian search aja background eraser. Pilih yang ini. Kemudian klik install. Setelah kalian udah selesai menginstall, kalian bisa masuk aja ke aplikasinya, kemudian kalian klik load a photo, nanti ada pop-up seperti ini. Kamu bisa klik aja allow.
Next, kamu masukin aja foto Twibbon-nya kamu, kemudian klik dan di sudut kanan atas. Nah, di sini kamu bisa klik Magic buat menghapus secara manual area merah dari frame-nya kamu, atau kamu bisa klik Auto Color dan arahin aja ke warna merahnya supaya secara otomatis bagian merahnya itu terhapus. Tapi kadang-kadang ada bagian yang nggak kehapus, kayak yang ada di rerumputan ini. Jadi kamu bisa perbesar aja area desainnya, kemudian kamu coba hapus pelan-pelan. Setelah kamu ngerasa framenya sudah terhapus dengan baik, kamu bisa klik Done. Kemudian di halaman Smooth Edge ini, kamu bisa memilih dari range 1-5 kemulusan framenya kamu. Kemudian kalian klik Save. Oke deh teman-teman, gimana? Simple banget kan untuk bikin Twibbon sendiri hanya menggunakan Canva Free. Kalian juga bisa loh praktikkan, jangan cuma ditonton doang. Aku tunggu hasil karyanya kalian, tag aku di Instagram Story dengan hashtag GoCanvasion dan mention aku di @kanioni, C-A-N-I-O-N-Y-nya 2. Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada request tutorial atau konten, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti aku usahain untuk bikin tutorialnya buat kalian. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye!